anak gaul Seoul. Kan kirim. Ah, kan taruh enggak? Aja. Bagi yang mau update Era setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Rans lovers, meski cuma sehari di Korea untuk nonton konser Blackpink, Nagita nggak mau menyiakan kesempatan untuk menikmati keindahan kota Seoul. Usai nonton konser, Nagita dan rombongan menikmati malam mingguan di sana dan beginilah serunya. Ini lagi jalan-jalan di Insan. Seperti itu, Zreng. Rame ya? Wow, gimana? Ini rame banget! Tengah malam. Wah, rame banget. Tengah malam anak gaul Seoul. Malam mingguan. Kita malam-mingguan. Malam mingguan di sini. Salah satu tujuan Nagita kali ini adalah nyobain berbagai street food Korea asli. Ganjal doang itu. Kentang lah. Enak bagi. Kayak pedes tapi enggak pedes tapi enggak pedes. Sebenarnya lebih ke suasananya enak. Ya, betul. Enak. Enggak cuma ramyeon, Nagita juga nyobain oktopus atau gurita mentah. Faktanya, oktopus ini enggak berbahaya ya guys. Namun dikhawatirkan terjadinya kasus tersendak karena aktivitas gurita yang masih aktif dan akan menempel di tenggorokan. Tuh lihat goyang-goyang. Tuh beneran mau makan, En? Beneran dong, kita coba. Sulti. Sulti. Goyang-goyang terus dia. Dan kemarin sebelum ke lokasi konser Blackpink di KS Bodom di Olympic Park Seoul, Mbak Windu, travel agent Nagita di Korea, sempat room tour kamar mewah Nagita nih dan akui kesultanannya Nagita. Ah, kamarnya bagi gini banget. Ada besar sekali. Tuh. Very nice hotel. Oh, very nice. Hmm. 진짜 좋은데요? 예, 엄청 좋아요. 와, 이리 봐. Guys, hi. Shine bright tour. 아유, 야, 안 본. 아니, 이제 막 그 빨간 tuh mulai kuning. 어, 이리 봐.